Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma atau Roy Mardiansah. Saya ingin berbagi metode bermain keyboard ataupun piano dari dasar sampai menengah dan juga sampai profesional. Dimulai nanti dari penjarian tangan kanan, tangan kiri, terus mengenal nilai not, ada not seperempat, seperdelapan, triplet, sextuplet, dan lain sebagainya, sampai bisa memainkan jenis-jenis irama. Langsung aja, nggak pakai lama, kita coba. Ya, yang pertama penjarian tangan kanan 5 nada dulu. 5 nada dari nada do, jari 1 atau jempol, re jari telunjuk atau jari 2, mi jari tengah, fa jari manis atau jari 4, sol jari 5 atau jari kelingking. Dibalik. Bolak-balik. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Diulang-ulang sampai bisa tempo sedang. Terus satu oktav dengan penjarian jari 1, jari 2, jari 3, terus kembali ke jari 1 lewat bawah. Dibalik. Satu oktav tempo sedang. Diulang-ulang sampai bisa tempo cepat. Terus dua oktav. Jari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kembali ke jari 1, 2, 3, 4, dibalik, jari 4, sekali lagi. Jari 1, jari 3, jari 1. Diulang-ulang sampai lancar, tempo sedang. Tempo cepat. Begitu juga 3 oktav. Setelah jari 4, jari 1. Jari 3, jari 1. Jari 4,
Cherry 1. 3 Octa. Cherry 3. Cherry 4. Cherry 3. Cherry 4. Sekali lagi. Cherry 4, Cherry 1. Cherry 4, Cherry 1. Cherry 1, Cherry 3. Cherry 1, Cherry 4. Dilancarkan. Lancarkan lagi.